Jika wanita usia 40 tahunan kasih 5 kode ini 100% ngajak selingkuh. Pada usia 40 tahunan, beberapa wanita mungkin menghadapi perubahan dan tantangan dalam hubungan mereka. Terkadang tanda-tanda tertentu dapat memberikan petunjuk bahwa seseorang sedang mencari pengalaman di luar hubungan yang ada. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 kode yang mungkin diberikan oleh wanita usia 40 tahunan yang jelas menunjukkan keinginan untuk diajak selingkuh. Mari kita dengarkan poin-poin dengan cermat. Yang pertama, perubahan drastis dalam penampilan. Salah satu kode yang mungkin diberikan oleh wanita usia 40 tahunan yang ingin diajak selingkuh adalah perubahan drastis dalam penampilan mereka. Mereka mungkin akan lebih memperhatikan penampilan seperti tata rias, pakaian yang lebih modis, dan perawatan tubuh yang intensif. Jika secara tiba-tiba wanita tersebut mulai lebih peduli dengan penampilannya, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa mereka ingin terlihat menarik dan menonjol di mata orang lain, terutama lawan jenis. Kedua, menyebutkan ketidakpuasan dalam hubungan. Jika seorang wanita usia 40 tahunan sering menyuarakan ketidakpuasan dalam hubungan mereka, ini bisa menjadi kode bahwa mereka ingin diajak selingkuh. Mereka mungkin akan mengungkapkan kekurangan, kebosanan, atau kurangnya perhatian dari pasangan mereka. Jika wanita tersebut kerap membicarakan ketidakbahagiaan dalam hubungan dan mengeluhkan perasaan kesepian atau ketidakpuasan emosional, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka mencari kepuasan di luar hubungan yang ada. Ketiga, kehilangan minat pada kegiatan bersama. Jika wanita usia 40 tahunan tiba-tiba kehilangan minat pada kegiatan bersama seperti berkencan atau liburan romantis, hal ini dapat menjadi kode bahwa mereka ingin selingkuh. Mereka mungkin mulai menjauhkan diri dari kegiatan yang biasanya mereka nikmati bersama pasangan. Jika frekuensi kegiatan bersama berkurang secara signifikan dan wanita tersebut menunjukkan ketidakminatan atau keengganan untuk berkumpul, itu bisa menjadi pertanda bahwa mereka sedang mencari pengalaman yang baru dan menarik di luar hubungan yang ada. Keempat, sikap ragu-ragu dan gelisah yang berlebihan. Munculnya sikap ragu-ragu dan gelisah yang berlebihan, terutama saat berbicara mengenai masa depan hubungan, dapat menjadi kode bahwa wanita usia 40 tahunan ingin diajak selingkuh. Mereka mungkin sering bertanya-tanya mengenai kesetiaan, komitmen, atau kejelasan hubungan dengan pasangan. Jika wanita tersebut terlihat gelisah dan ragu-ragu dalam tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan hubungan, ini bisa menjadi indikator
bahwa mereka sedang dalam pencarian udara segar di luar hubungan yang ada. Kelima, kehadiran seseorang yang misterius dalam hidup mereka. Jika ada kehadiran seseorang yang misterius dan tidak dikenal dalam hidup seorang wanita usia 40 tahunan, ini dapat menjadi kode kuat bahwa mereka ingin selingkuh. Mereka mungkin akan menyembunyikan identitas atau aktivitas dari orang tersebut dari pasangan mereka. Jika wanita tersebut mulai menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan seseorang yang tidak dikenal, menyembunyikan jejaknya atau tidak membicarakannya kepada pasangan, itu bisa menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Memahami kode-kode yang mungkin diberikan oleh wanita usia 40 tahunan yang ingin diajak selingkuh penting untuk dapat membantu kita memahami perasaan dan kebutuhan mereka dalam hubungan. Jika kita melihat tanda-tanda yang disebutkan tersebut pada pasangan atau orang terdekat, penting untuk berbicara secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi bersama. Komunikasi yang baik, bimbingan yang penuh kasih, serta kepercayaan yang kokoh bisa membantu memperkuat hubungan dan mencegah tindakan yang merugikan. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan wawasan yang berguna dan membantu menjaga kedekatan dalam hubungan. Tetaplah peka dan berkomunikasi dengan baik. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.